Sudah ada Bobby, berarti kita jendela Australia. Itu dia. Pemirsa, sebuah kafe di Sydney, Australia, tak saja memproduksi burger, tapi juga memberi pelatihan dan kesempatan kerja bagi pengungsi dan warga yang kurang mampu. Ya, kafe ini bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja. Kita simak liputan Yunita Wiratmaja dan Ian Bakhtiar dalam Jelajah Australia berikut ini. Kesibukan seperti ini menjadi bagian sehari-hari dapur Burger Project di Sydney, Australia. Sepintas tak ada bedanya dengan kebanyakan kedai burger lain. Tapi Burger Project menjalankan operasional produksi berbarengan dengan misi sosial membantu para pengungsi dan warga Australia kurang mampu yang biasa mengandalkan tunjangan pengangguran. Ya, mereka dilatih membuat burger, mulai dari memanggang roti, mengolah daging isi burger, meracik acar dan saus, hingga menyajikan makanan cepat saji ini. Setelah selesai program pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat di bidang industri pariwisata yang bisa menjadi bekal untuk mandiri. My goal is, for me personally, is to stay in Burger Project and work my way up through there, and then in my own future, open up something as well in hospitality, open up my own restaurant. Inisiatif ini, ide chef terkenal Australia, Neil Perry. Setelah puluhan tahun menggeluti industri kuliner, Perry tergerak untuk membantu pengungsi dan warga kurang mampu dengan caranya. And so what we try to do in our small way is to make sure that when refugees do come here, that we can hopefully assimilate them and hopefully give them an opportunity to become a really important part of Australia. Without immigration, you know, the Australian, the modern Australia that we stand in today wouldn't exist. So selain melatih dan mempekerjakan mereka yang membutuhkan, Burger Project juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk yayasan sosial. Sayangnya, banyak pelanggan yang menikmati burger di gerai ini tidak mengetahui misi sosial yang dijalankan kedai burger ini. No, didn't actually know that, but I mean that only enhances the experience in my opinion. If they're doing well for the community and it's something that I enjoy eating, then more than happy to come back in the future as well. Dengan harga sekitar $10 Australia atau Rp100.000, burger di gerai ini cukup laris karena menyajikan burger ala rumahan dengan harga yang bersaing. Dagingnya benar-benar lembut, gurih, acaranya juga enak. Makanya tidak mengherankan bahwa Burger Project ini ditetapkan sebagai kafe burger terbaik tahun lalu di Australia. Burger Project berkembang pesat. Hingga pertengahan tahun ini sudah memiliki 4 gerai, diantaranya di Sydney dan Melbourne. Yunita Wiratmaja, Ian Bakhtiar, MNC Media, Sydney, Australia. Salah satu negara bagian di mana program bahasa